Bu Farah jadi kepengen tahu perempuan atau laki-laki? Jadi. Selamat siang, selamat siang. Siang, selamat siang. Ya, ya, siang, siang. Coba, bro. Ya, lu kesana minta cowok. Karena nanti pembantu lu pengennya cewek, yang kedua. Bukan, bukan. Bini gue telepon tadi. Dia lagi di dokter. Anak gue cowok. Cowok, anak cowok, cowok, man. Congrats, man. Congrats, congrats. Gila. Happy for you, man. Iya, men. Gue iri banget sih sama lo. Bini gue cantik, ngertian. Sekarang mau punya anak cowok lagi. Kayaknya kalau lo gak ada, gue yang paling cocok deh buat temenin Farah. Terus lo ngapain di sini misalnya temenin Farah? Emang gue pengen temenin dia, cuman long story lah, bro. Lagian banyak-banyak kerjaan yang kita harus... kerjaan gak udah kerja. Ini semua gue yang beresin hari ini. Gue temenin Farah. Seriusan. Nih ya, gue kasih tau. Ini tinggal semua uang keluarga doang, tapi ini doang. Emang gak salah gue kasih lo ini. Terus ini nih, kalau gue tarik. Apaan nih? For you, bro. Rolex. Serius buat gue? Oh, man. Serius lo? Gila. Thank you, man. Anggap aja ini tanda persahabatan kita. Di lain lu udah bantuin gue goalin project ini, lu udah bantuin gue di site, di kantor tiap hari. Hey, hey. Hey, man, gue gak tahu kalau gak ada lu, gue udah gak tahu mau percaya sama siapa. Thank you so much, man. I really appreciate it. Me too, man. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, guys. Okay. Jadi gimana, ada? Hah? Wah, oke. Okay. Gue gak akan tahan, gue mati, Pak. Iya, jangan tahu lagi. Gitu, ya. Kenapa tuh? Ayo kita bantu, Pak. Kenapa, Bu? Aduh, Bu, ini udah kenceng banget. Kita bantu di sini sekarang, ya. Tolong, Pak, saya pulang, Bu. Tolong. Ayo, Pak, cepat bawa masuk mobil. Motor gimana? Tunggu aja dulu. Ayo, Bu, pelan-pelan. Thank you.
Bayinya mana, Beb? Bayi kita lagi dimandiin sama Mbak Siti. Pak, Bu, ini bayinya sudah saya mandikan. Saya permisi dulu ya, Pak. Puterin lagi ya, biar kamu bobo. Ya. Beb, aku punya sesuatu buat kamu. Beb? Ya. Buka dong. Kita udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Matanya nyala. Iya, matanya kayak nyala. Oke, okay, babe. Tenang, take a deep breath. Tenang, take a deep breath. Coba kamu pikir baik-baik dulu. It's a baby. Gak mungkin matanya nyala. Hah? Iya, tapi tadi kayak... Mungkin itu pantulan dari cahaya mobil dari luar. Ada cahaya masuk matanya. Okay. Babe, gak mungkin dong. Kamu lihat dong ya. Yuk. Let's look at the CCTV. Okay, yuk, sini.
Ayo. Ya, tadi kan? Play. Tuh. Kamu. Nah, kaget kan? Ya, oke, pause. Coba lihat bayinya. Lihat, Rangga. Gak ada apa-apa, kan? Oke, kita play lagi. Nah. Wait. Ini kenapa? That's weird. Ini kenapa, babe? Ini baru dipasang, jadi mungkin connection. Sebentar. Kamu cek lagi, ayo. Enggak, ini udah oke lagi. Tuh, kamu lari keluar. Tuh, ini sekarang nih, ini is life. Tuh, lihat bayinya. Hah? Rangga's fine. Gak ada masalah. Ini mbok rumah teman saya. Sini. Raff, nggak muka lu kusut gitu sih. Alah, ntar aja gue cerita. Ya, anyway, sesuai janji gue. Ini, gue bawa Mbok Wati. Dari yayasan temen gue. Persis banget, asma tadi ini. Mbok Wati, silakan masuk ya. Ya, ada ruangan nanti di belakang. Ya, silakan Mbok. Ya, silakan lewat situ aja. Udah mulai dari tadi, baru aja. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mulai saja acaranya. Sarapan. Maaf, Pak. Ini ada kesulitan. Maksud Bapak? Enggak mempan, Pak. Hey, Edi. Hey, Raff. Hey, ngapain, bro? Minggu depan tuh gue harus cuti, men. Ah, lo mau minta cuti, kita lagi sibuk banget dengerin sekarang. Dengerin dulu. Siapa tahu ini cewek akan jadi jodoh gue. Jodoh? Ih, gue ada... Serius loh. Wah, ini cewek. Wah, lu makanya doain ini gua kalau lalu, dua ya. Kalau enggak jadi ya. Udah ngumpul, enggak di rumah, enggak di kantor, pasti enggak bisa dipisahin. Ini masuk dia ya. Gosip nih. Ini udah mulai. Oke. Yuk, masuk ya. Ya, masuk apa tadi? Tuan, rumah ini ada penghuninya, Tuan. Iya, saya, istri saya, anak saya, kenapa? Rumah ini ada setannya, Tuan. Tuan percaya orang pintar? Ini rumah baru ya? Sudah diselamatin belum? Sudah, Pak. Baru berapa hari kemarin. Aneh. Seharusnya sudah aman. Tapi tunggu dulu. Kemarin itu selamatannya di mana? Ya, sewajarnya, Pak. Di ruang tamu. Sama di ruang tengah.
Terus sampean diganggunya di mana? Pas kejadian kemarin, saya itu membersihkan kamar mandi. Lalu saya bersihkan kakusnya. Keluar tangan satu. Lalu hilang, Pak. Apa kamar mandinya udah dibersihin? Sudah, Pak, pakai kargol. Di mana kamar mandinya? Biar saya bersihin. Di sana, Pak. Mari. Udah bantu kami. Saya perlu memeriksa kamar ini, Bu. Oh iya, silakan Pak. Tapi anak saya sedang tidur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Izin? Iya, terima kasih. Dibawa aja. Semuanya sesuatu yang tidak wajar dengan... Dengan apa, Pak? Sebaiknya ibu sekeluarga segera keluar dari rumah ini. Maksudnya apa, Pak? Pak, amplopnya, Pak. Bu. Enggak, gak ada masalah sama Delia. Enggak, aku tadi lihat kok kamu mati. Kecapean kali. Enggak, aku tadi lihat sendiri, Beb. Tadi bu, kamu kok gak percaya sama aku? Aku... Oke. Beb, aku beneran lihat itu. Sayang, sabar. Dengerin aku. Bukannya aku gak percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu kena baby blues. Baby blues? Ini bukan baby blues. Aku tuh gak lihat. Aku baca kalau baby blues itu terjadi pada ibu yang udah merasa asing dari anaknya. Ya, sabar. Oke, malam ini biar Bu Wati aja yang jagain Rangga. Kamu tenangin diri dulu, oke?
yakin harus pergi malam ini juga? Anak-anak di kantor sudah lembur. Ya, deadline sudah makin dekat. Kalau aku nggak kesana bisa berantakan semuanya. I gotta go. Bayi itu bayi kita. Namanya Rangga. Kamu tuh kenapa sih? Punya masalah apa sih? Kamu tahu nggak semuanya kejadian ini, semuanya di dalam kepala kamu sendiri. Dalam pikiran kamu. Sampai Bu Wati aja pergi gara-gara kamu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Sekarang kamu jaga rumah ini sendirian. Hah? Kamu jaga Rangga sampai kamu bisa hadapin ketakutan kamu. Dan kamu sadar kalau semua ini semua kejadian dalam kepala kamu sendiri. Thank you.
Pergi dari sini.
Permisi. Baru pindahan ya? Iya, Pak. Ini suami saya lagi nurunin koper. Bapak siapa ya? Saya tetangga sebelah. Oh iya, bayinya kok nangis terus? Sakit itu. Ya, namanya juga bayi, Pak. Kamu ngapain? Pakai ngobrol-ngobrol sekali. Ayo masuk ke dalam. Oh iya, silahkan dilanjut ya. Kalau butuh bantuan... Nggak perlu apa-apa, Pak. Udah dong nangisnya. Angga. Bayinya nangis aja, Pak. Kenapa dari tadi, Pak? Boleh saya bantu gendong, Pak? Berhenti nangis ya, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Perasaan saya biasa aja. Ya, mungkin pengalaman, Pak. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Boleh saya bicara, Pak? Ya, Pak. Silakan. Soal apa, Pak? Ini penting, Pak. Menyangkut masalah keselamatan keluarga Bapak. Lah, maksud Bapak apa? Sebentar ya, Pak. Saya pulang dulu, nanti saya balik lagi. Cerita ini mungkin agak sulit dipercaya dengan akal sehat. Tapi kasus yang menyangkut Bapak ini mengingatkan saya pada sebuah kasus beberapa tahun yang lalu. Kasus apa, Pak? Kasus pembunuhan sadis dan bunuh diri. Astaga! Ini beritanya, Pak. Karena kelengahan saya telah menyebabkan seorang wanita yang tidak bersalah menjadi korban. Lalu rasa bersalah memutuskan saya untuk berhenti dari kepolisian, Pak. Ya, tapi saya tidak berhenti begitu saja untuk mengungkapkan kasus ini. Siapa pembunuhnya? Dan bagaimana mungkin sebuah kekuatan menghancurkan tulang-tulang korban tanpa ada bekas penganiayaan atau pemukulan? Dan bagaimana mungkin juga ada seorang bayi yang sekujur tubuhnya membiru karena kehabisan darah? Saya bertanya.
bertanya kepada orang-orang tua di sekitar kampung yang punya kelebihan spiritual. Dan kata mereka, ini adalah akibat ritual sesat. Tumbal bayi untuk mencelakakan orang. Dan kata para tetangga korban tersebut, bayi tersebut juga selalu menangis kencang saat ajan berkumandang, Pak. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak, perangai suami istri itu tampak berubah. Mereka menjadi kasar, tidak sabaran. Ciri-ciri itu mirip sekali dengan yang Bapak tunjukkan tadi pada saya. Bukan perbuatan seseorang yang menaruh dendam kepada Anda. Artinya orang itu menggunakan ilmu hitam atau santet untuk mencederai kalian. Karena benda-benda ini biasa digunakan dalam praktek ilmu hitam atau santet. Bayi Anda sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencederai Anda dengan ilmu hitam atau roh jahat. Jadi ini semua kejadian karena bayi kamu. Tapi kenapa dia tidak melukai saya aja? Orang semacam itu adalah orang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Anda. Apalagi sampai melukai Anda. Namun, dia ingin mencelakakan Anda dengan cara perlahan-lahan. Juga mencelakai orang tercinta seperti istri dan anak Anda. Pak, tolong Pak, bantuin kami Pak. Apapun cara, apapun, tolong bantuin kami Pak. Ya, insya Allah. Saya akan coba bantu semampu saya. Tapi tentu semuanya kembali kepada kalian berdua. Berdamai saja kalian berdua. Atau kalian memang benar-benar sudah tidak mengingat Tuhan kalian? Siapa yang mau mencelakain kita? Sudah jelas mengancam aku. Dan siapa yang sudah kalah telak gara-gara aku. Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Untuk kelarin ini proyek. Lo ngancam gue? Aku harus selesaikan ini malam ini juga.
Hentikan semuanya. Lo ngapain di rumah gue? Hentikan semuanya sekarang. Hentikan apa? Apa? Hentikan ilmu santet lo. Lo jangan ganggu keluarga gue lagi. Santet? Santet? Lo perlu tahu ya.